Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita review gaji YouTuber lagi. Dan kali ini kita akan review gaji Emak XL. Ibunya dari Tina XL atau emaknya Tina XL ya teman-teman. Nah, jadi keluarga XL ini banyak sekali yang menjadi YouTuber. Salah satunya ada Emak XL, ada Anik XL juga ya teman-teman. Jadi ada Clarista XL, dan kemarin kita sudah mereview gaji Manggala XL dan Tina XL. Kali ini kita akan review gaji Emak XL dari YouTube. Kira-kira berapa penghasilan seorang Emak XL dari YouTube? Mau tahu? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Sambil menyimak jangan lupa subscribe, dan kita langsung masuk ke websitenya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan dua website untuk melihat perkiraan penghasilan seorang Emak XL dari YouTube. Mari kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di website Nok Influencer dan sudah mencari nama akun YouTube Emak XL. Di sini bisa kita lihat Emak XL foto profilnya dengan rombongan XL lainnya ya teman-teman. Kita nggak tahu apa kepanjangan dari XL ini. Untuk tipe channelnya yaitu Cara dan Gaya. Kemudian untuk dibuatnya akun ini pada tanggal 9 Januari 2021. Total video yang sudah diupload Emak XL sebanyak 306 video. Kemudian untuk total ditonton atau total views sebanyak 49,4 juta dan jumlah subscribernya saat ini 173 ribu subscriber. Dan untuk estimasi penghasilan perkiraan setiap video, Emak XL bisa mendapatkan uang di antara 31,92 juta. Perkiraan penghasilan bulanan di antara 59 hingga 207 juta rupiah. Dan di sini ada lembaran data saluran YouTube-nya. Untuk 30 hari saja kita cari ya teman-teman, tunggu sebentar. Di sini untuk 30 hari pertumbuhan subscriber diperkirakan mencapai 8.000 subscriber, dan perkiraan penghasilan bulanan ini yaitu 50 hingga 175 juta rupiah. Untuk video itu sebanyak 16 video dalam satu bulan ini ya teman-teman. Nah, itulah untuk estimasi perkiraan atau penghasilan seorang Emak XL dari YouTube menurut Nok Influencer. Dan menurut Social Blade, kita akan lihat seberapa besar penghasilan Emak XL. Namun sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Di sini Emak XL foto bannernya, ini dia sekeluarga ya teman-teman, lagi nikahan ini. Dan kemudian Emak XL total upload video 306, jumlah subscriber 173.000, jumlah video views 49,47 juta. Country ID menunjukkan bahwa Emak XL ini adalah orang Indonesia. Kemudian user creatednya dibuat pada tanggal 10 Januari 2021. Dan grade-nya menurut Social Blade berada di posisi B. Dan untuk subscriber rank dunia menduduki posisi peringkat 2111. Dan kemudian untuk country negara Indonesia menduduki peringkat 1231 ya teman-teman. Jadi untuk subscriber ranknya 2111, country ranknya itu 1231 untuk Indonesia. Dan untuk estimasi perkiraan subscriber dalam waktu 30 hari ini yaitu 10k menurun 23,1%. Dan estimasi penghasilan monthly earning atau penghasilan bulanan yaitu 1.300 sampai 20.700 atau setara dengan 20 juta rupiah hingga 322 juta rupiah. Wow, fantastis ya teman-teman. Kita anggap saja 20 juta rupiah gaji satu bulan itu, wah sudah sangat luar biasa untuk orang Indonesia ya teman-teman. Dan kemudian untuk estimasi tahunan itu diperkirakan mencapai $15.500 hingga $248.500 atau setara dengan 241 juta hingga 3,8 miliar rupiah ya teman-teman. Bayangkan karena anaknya XL, Tina XL menjadi YouTuber, sekarang ibunya, kakaknya, adiknya dan semua keluarga XL ini sudah menjadi YouTuber sukses ya teman-teman, dengan jumlah subscribernya yang sudah mencapai ratusan ribu semua. Dan kemudian video views for the last
30 hari ini yaitu sebanyak 5,1 juta ya teman-teman. Dan untuk estimasi penghasilan harian, kita akan scroll sedikit ke bawah, daily average diperkirakan mendapatkan subscriber sebanyak 334, kemudian untuk pengiraan penghasilan harian yaitu $43 hingga $690 atau setara dengan 670 ribu hingga 10 juta rupiah. Kemudian untuk weekly-nya, mingguannya diperkirakan mendapatkan subscriber 233, kemudian untuk penghasilan bulanan, penghasilan mingguan yaitu $302 hingga $4.800 atau setara dengan 4,7 juta hingga 74 juta rupiah per minggunya ya teman-teman. Nah itulah perkiraan estimasi penghasilan seorang emak XL dari YouTube. Oke teman-teman, kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review, silahkan komen di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri video ini, tidak bosan-bosan mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.